seorang polisi wanita adalah merupakan cita-cita saya sejak saya masih kecil. Memang banyak sekali hambatan atau kendala di lapangan. Ya seperti cuaca, baik terkena sinar matahari yang cukup panas, bahkan di saat hujan pun itu memang sudah menjadi resiko kita dalam bekerja. Dan memang di sini kita temui banyak sekali karakter dari masing-masing masyarakat, khususnya pengguna jalan. Kali ini saya mendapatkan tugas untuk patroli dan mengatur arus lalu lintas di kawasan Pancoran di Jakarta Selatan. Ketika saya melakukan pengaturan lalu lintas, saya melihat ada dua orang anak SMA atau masih pelajar yang menggunakan sepeda motor, namun penumpangnya tidak menggunakan helm. Ya, selamat sore, Adek. Itu masnya, panggil aja ke sini. Ada SIM STNK-nya? Ada. Coba saya periksa dulu ya. Belum punya SIM, Bu. Belum punya SIM, kok udah pakai motor? Rumah saya jauh, Bu. Kan bisa naik angkutan. Gak keburu, Bu. Saya dari rumah aja. Berarti diakalin harus lebih pagi bangunnya. Kenapa penumpangnya juga nggak dikasih helm? Ini nebeng, Bu. Ini kita bareng. Ini dulu di sini. Ya, tapi kalau semisal nggak ada kelengkapan helm, kelengkapan kendaraan, ya jangan dikasih tumpangan ya. Kan bahaya kalau nggak ada helm. Lain kali temannya suka nebeng gitu ya? Enggak, ini baru kali ini, Bu. Baru kali ini. Sebenarnya saya sendiri kurang percaya dengan alasan pelajar tersebut mengatakan bahwa baru kali ini melanggar dengan menggunakan sepeda motor tanpa menggunakan helm. Ini karena adik nggak ada SIM, kemudian penumpangnya nggak ada helm, harus ditilang. Nggak, adik tilang aja. Adik tahu. Adik rumahnya di mana? Manggarai, Bu. Manggarai? Dekat sini? Emang suka nebeng temennya gitu ya? Berapa kali? Hampir tiap hari. Tuh, berarti adeknya bohong. Baru kali ini, Bu. Tadi bilangnya setiap hari nebeng adek. Ya, baru kali ini, Dek. Ya, jadi nanti ditilang sama bapaknya. Terus adek juga ya, kalau mau nebeng bawa helm. Ya, nanti tanggal 29 aja ya. Ya. Sementara saya bilang, nanti SNK-nya ditahan, tanda tangan di sebelah sini. Ya. Tanda tangan dulu. Di sini. Bapak, enggak, Bapak. Oh, udah tahu, nanti sering ditilang ya? Enggak, tangannya tahu di bawah. Wah, berarti sering ditilang. Belum, Pak. Bohong dosa loh. Bohong dosa loh. Udah tahu, tanda tangannya di bawah. Gitu. Sekarang ada bacaan. Oh, ada bacaannya. Ini mau pulang. Ya udah, adanya aja. Kan nggak pakai helm, nggak boleh. Biasanya naik angkutan umum, kan? Ya udah, nanti naik ini aja. Itu banyak angkutan umum. Nah, ya udah. Ya sama aja. Kalau enggak jalan kaki kan menyehatkan. Jauh, Bu. Katanya deket. Masa deket? Iya, katanya deket. Ya udah, naik angkot tuh banyak tuh yang ini di tepi jalan. Ya, maaf ya. Duluan ya. Hati-hati ya. Yuk. Tak temenin nyebrang. Hati-hati ya, jangan nakal lagi ya. Yaudah, iya. Selang beberapa waktu kemudian, saya melihat rekan saya memberhentikan sebuah pelanggar sepeda motor. Dan kali ini seorang ibu-ibu yang tidak menggunakan helm. Dan sayangnya pengendara ini berusaha melawan petugas, bahkan mau berontak. Minggir dulu aja, Bu. Bikin macet ya, Bu, belakang. Ya udah, awas, Bu. Dia di situ. Enggak. Bikin macet ya. Ayo, minggir, yo. Ayo, Bu, minggir, yo. Ayo, Bu, minggir, yo. Minggir, minggir, yo. Awas, Bu. Minggir sebelah sini. Bu, udah, awas, Bu. Itu loh. Ibu, kenapa nggak pakai helm sih, Bu? Saya buru-buru, Mbak, habis dari rumah sakit. Iya, tapi kan tahu kan kalau berkendara itu wajib pakai helm. Itu juga demi keselamatan ibu, apalagi ibu dari rumah sakit. Bisa saya lihat surat-suratnya, SIM dan STNK? Kurang buru-buru. Iya, tadi kan bilangnya buru-buru karena nggak pakai helm. Berarti SIM dan STNK-nya juga nggak ada? Nggak ada. Kurang buru-buru. Terus kenapa diberhentikan petugas malah ibu mau lari aja?
Nggak usah takut, Bu. Ini kan kita hanya melakukan penindakan karena Ibu juga tidak menggunakan helm dan sekarang bahkan nggak ada SIM dan STNK. Ibu tahu kan kesalahannya? Bu? Rumahnya di mana, Bu? Bu? Ibu bisa mendengar saya kan? Bu? Ibu mau pulang atau mau kerja? Ya? Bapak mohon izin, surat-surat nggak ada, SIM STNK, helm juga nggak ada. Dan kita beri penjelasan, ibunya nggak mau menjawab. Awalnya saya sempat curiga. Dan memang setelah lama kemudian saya berusaha untuk menanyakan identitasnya, seperti banyak hal yang ditutupi, dan ini membuat saya semakin penasaran.